Pemirsa, prospek peternakan kambing Etawa di Aceh sangat menjanjikan karena bisnis peternakan hewan tersebut dapat menjadi bisnis yang lumayan jika mendukung dengan fasilitas dan sarana yang memadai. Beginilah aktivitas Ridwan Yusuf, warga Kampung Tibang, Kecamatan Siah Kuala, Banda Aceh, di kandang kambing miliknya. Di lokasi ini ia memelihara sebanyak 50 ekor lebih kambing Etawa. Dan bisnis ini sendiri telah ia mulai sejak 7 tahun silam. Untuk mendukung proses pemasaran usahanya, ia meminta kepada pemerintah melalui instansi terkait agar bisa membantunya di bidang penyuluhan dan perawatan, serta pemasaran dari hasil kambing yang ia ternak. Hal itu juga untuk mendukung usaha yang telah dilakoninya beberapa tahun silam bisa terus berkembang. Ya, mudah-mudahan dibantulah masalahnya penyuluhan cara-cara itu, Pak. Habis itu kok bisa Pak, karena mesin kayak mesin cincang rumput. Ridwan menambahkan, mengembangkan usaha peternakan kambing Etawa memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan karena selain menghasilkan susu, kambing tersebut juga menghasilkan daging yang bisa dijual di pasaran. Tim Liputan, Aceh TV.